lantaran untuk ke KFC sendiri 100 real. Cukron udah nonton video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ayuti, masya Allah, situasi pagi di kubah warna hijau khas kali ya Masjid Nabawi, masya Allah. Tabarakallah. Kali ini saya Ayuti akan membahas mengenai hotel-hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi ya. Terlalu banyak ya, banyak sekali hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Akan tetapi ada hotel yang dekat banget dengan Masjid Nabawi dan sering digunakan oleh jamaah Indonesia. Salah satunya adalah Hotel Ramada ya. Dan yang lokasinya tidak jauh ya dengan Golden Tulip Hotel Ayuti. Jadi kalau kita lihat dari ini dari Masjid Nabawi sudah kelihatan ya tulisan Hotel Ramada. Lokasinya itu tidak jauh atau hanya beberapa ini aja ya, hampir sebelahan gitulah, katakanlah gitu ya, dekat dengan Hotel Golden Tulip Ayuti. Jadi kalau kita dari Hotel Ramada ya, kita tinggal jalan sedikit ya. Nah, ke arah kanan gini ya Ayuti ya. Gak berapa lama itu akan ketemu dengan Hotel Golden Tulip Ayuti. Nanti kita akan lihat Ayuti ya, perjalanan dari Hotel Ramada dan Golden Tulip itu berapa menit ke Masjid Nabawi. Ikuti terus. Ayuti, sebagaimana janji saya akan menelusuri jarak antara Hotel Ramada dan Hotel Golden Tulip ke arah Masjid Nabawi. Mau ke Masjid Nabawi, pengen lihat ya berapa menit gitu. Sepertinya sih deket karena sudah kelihatan ini ya menaranya, menara masjidnya. Ini situasi malam Ayuti. Masih sepi ya, masih sepi, tapi ya sudah ada yang mulai berangkat ke masjid. Masya Allah, Ayuti deket banget. Ini sudah beberapa langkah lagi sudah memasukin pelataran masjid. Masya Allah. Oh ini. Deket banget dengan pelataran. Masya Allah. Kita masuk dari pintu 307 Ahi Ukti. Lihat masjidnya sudah sampai. Gak ada ya, paling gak ada 3 menit, 2 menit. Orang kita benar-benar ada di pintu masuk 307. Ini kita masuk, perempuannya di mana ya? Untuk abadnya di mana? Lurus kali ya. Jadi kembali lagi bahwa tadi dari Golden Tulip itu sebentar banget, benar-benar deket ya di depan Masjid Nabawi itu deket sekali gitu. Jadi 3 menit lah paling ya dari dalam hotel keluar gitu. Karena saya sempat duduk-duduk dulu, nyantai dulu gitu.
men's toilets 211. Di jemaah Indonesia biasanya orang yang seperti ini itu berusaha empai gitu, kemudian waktu travel ini memutuskan untuk menjalankan sholat tahajud bersama. Ada beberapa grup travel yang untuk tahajud juga berjamaah gitu. Ayuti ini jemaah yang memilih berada di luar. Ini saya sudah mendekati ruang untuk sholat khusus akhwat ya Yuti, untuk perempuan. Jadi syukron sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.